membakar ada suhu ada ya. Pemenang dan bertanya juara ketiga. Pemenang lomba tari juara ketiga diraih oleh Al Azhar Kecamatan Tebo Tengah dengan nilai 603. Pemenang lomba tari juara ketiga diraih oleh Al Azhar Kecamatan Tebo Tengah dengan nilai 603. Dan juara dua lomba tari diraih oleh Sangda Andisha Kecamatan Rimbo Gujang dengan nilai 662. Dan juara pertama lomba tari diraih oleh Tegal Arum Kecamatan Rimbo Gujang dengan nilai 684. Selanjutnya, untuk lomba desain motif batik tingkat kecamatan. Untuk pemenang lomba desain batik tingkat kecamatan, juara tiga diraih oleh Kecamatan Tujuh Koto Ilir atas nama Zulkifli. Untuk nama-nama yang sudah kami panggil dimohon untuk maju ke depan. Dan juara kedua desain motif batik tingkat kecamatan diraih oleh Kecamatan Tebo Tengah atas nama Fitriza Emilda. Dan juara pertama desain motif batik tingkat kecamatan diraih oleh Kecamatan Tengah Ilir atas nama Asmiwati. Kepada seluruh pemenang yang sudah kami panggil diharapkan kehadirannya di depan panggung. Selanjutnya, untuk lomba fashion show tingkat kecamatan, peragaan batik tingkat kecamatan, juara ketiga diraih oleh Vicky Fanda dari Kecamatan Tebo Tengah dengan nilai 77 dengan nomor urut peserta 06. Selanjutnya, untuk juara kedua lomba peragaan batik tingkat kecamatan diraih oleh Hestu Rika Cahyani dari Kecamatan Rimbo Ilir dengan nilai 82, nomor urut peserta 03. Dan untuk juara pertama fashion show peragaan batik tingkat kecamatan diraih oleh Evi Salsabila dari Kecamatan Tebo Tengah dengan nilai 88 dengan nomor urut 05. Untuk lewat peserta, pemenang yang sudah kami panggil silakan diharapkan untuk maju ke depan panggung. Dan selanjutnya, pemenang lomba desain batik tingkat SMA sederajat. Juara tiga lomba desain batik tingkat SMA sederajat diraih oleh SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo atas nama Irlia Lolita Putri Ananda. Juara dua diraih oleh SMA Negeri 2 Kabupaten Tebo atas nama Fitri Kurniasi. Dan juara pertama desain batik tingkat SMA sederajat diraih oleh SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo atas nama Resi Noralita. Selanjutnya, untuk lomba peragaan batik tingkat SMA SMK sederajat, juara ketiga
diraih oleh Cherby Rosella, Cherby Roselia dari SMA Negeri 19 dengan nilai 77 nomor peserta 10. Juara 2 diraih oleh Sri Rahmadani dari SMA Negeri 1 dengan nilai 87 dengan nomor urut peserta 01. Dan juara pertama diraih oleh Dina Rizki Mulia dari SMA Negeri 18 dengan nilai 91 dengan nomor urut peserta 09. Selanjutnya, pemenang lomba stand terbaik kategori kecamatan untuk juara 3 diraih oleh Kecamatan Tujuh Koto. Juara 2 stand terbaik tingkat kecamatan diraih oleh Kecamatan Tebo Tengah. Dan juara pertama stand terbaik tingkat kecamatan diraih oleh Kecamatan Tengah Ilir. Oke, selanjutnya untuk lomba parade akustik. Untuk kategori pelajar, juara 3 diraih oleh Gebi dari utusan SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo dengan nomor peserta 18 memperoleh total nilai 3.840. Juara 2 parade akustik kategori pelajar diraih oleh Ria Anggraini dari SMA Negeri 12 Kabupaten Tebo dengan nomor peserta 10 memperoleh nilai total 4.638. Dan juara pertama parade akustik kategori pelajar diraih oleh Mia Audina dari SMA Negeri 12 Kabupaten Tebo dengan nomor peserta 09 dengan total nilai 4.997. Selanjutnya untuk parade akustik kategori umum, juara 3 diraih oleh Dinda Ramadhani dengan nomor peserta 19 dengan total nilai 2.646. Dan juara 2 parade akustik kategori umum diraih oleh Dodi dengan nomor peserta 20 dengan total nilai 3.276. Dan juara pertama parade akustik kategori umum diraih oleh ID Band dengan nomor peserta 16 dengan total nilai 4.390. Selanjutnya untuk kompetisi mural kategori pelajar, juara 3 diraih oleh Syahrul dari SMA Negeri 10 Kabupaten Tebo dengan nomor peserta 01 dengan total nilai 750. Juara 2 Ade Sapriyadi dari MAN 2 Tebo dengan total nilai 782. Dan juara pertama kompetisi mural kategori pelajar diraih oleh Regi Kurniawan
utusan dari Man 2 Tebo dengan total nilai 870. Selanjutnya, kompetisi mural kategori umum juara 3 diraih oleh Raihan Edward Saputra, utusan dari Desa Sekubu dengan total nilai 782. Juara 2 kompetisi mural kategori umum diraih oleh Fauzi, utusan dari komunitas PR dengan total nilai 842. Dan juara pertama diraih oleh Rahmat CY, utusan dari Korcap Tebo dengan total nilai 891. Cuman belak ya. Belak gede kok Bang Diam. Oke, selanjutnya pemenang stand terbaik kategori perusahaan untuk juara 3 diraih oleh PDTHC. Untuk juara 2, stand terbaik kategori perusahaan diraih oleh PT TPIL. Dan juara pertama stand terbaik kategori perusahaan diraih oleh Bank 9 Jambi. Selanjutnya, stand terbaik OPD, kategori OPD, juara ketiga diraih oleh OPD Inspektorat. Juara kedua diraih oleh Dinas Kesehatan. Dan juara pertama stand terbaik kategori OPD diraih oleh Sekretaris Daerah atau PKK. Selanjutnya, pemenang lomba Kapolres Cup untuk kategori futsal Kapolres Cup, untuk top skor diraih oleh Sepri dari Tigam Mutafail. Top skor diraih oleh Sepri dari tim Mutafail. Selanjutnya, untuk futsal Kapolres Cup, juara 3 diraih oleh tim Mutafail. Juara 2 diraih oleh Polsek Rimbo Bujang. Dan juara pertama futsal Kapolres Cup diraih oleh Spartan. Selanjutnya, untuk voli putra, juara 3 diraih oleh Veteran. Juara 2 diraih oleh Polsek Rimbo Bujang. Dan juara pertama diraih oleh Polres Tebo. Selanjutnya, kategori voli putri, juara 3 diraih oleh Regunas. Juara 2 diraih oleh Polsek Rimbo Bujang. Dan juara pertama diraih oleh Polres Tebo. Thank you.
selanjutnya untuk pemenang lomba film pendek. Juara 3 diraih oleh film dengan judul Berharap Nang Elok dari tim Boiled Cinema. Juara 2 diraih oleh film dengan judul Perubahan dari tim Bakawan Studio. Dan juara pertama lomba film pendek diraih oleh film dengan judul Pulang dari tim Koboto. Oke, selanjutnya untuk film pendek terbaik kelima diraih oleh film dengan judul Dagar Beleng dari tim SMA Negeri 1 Kabupaten Tebo. Juara terbaik empat diraih oleh film berjudul Asa Pemuda Tebo dari tim Katian Art X Gria Asa. Selanjutnya, untuk Lomba Pacu Perahu, juara bersama diraih oleh tim Dinas Perhubungan dan tim Dinas Perindak Naker. Kepada seluruh pemenang yang sudah kami sebutkan, diharapkan untuk kehadirannya di depan panggung. Oke, kami harapkan kehadiran Bapak Wakil Bupati beserta Ibu.
Tete lagi tete.